Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alantana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa qawluhu ta'ala wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan firman Allah ta'ala, wa ma hum, dan tidaklah hum mereka bidharina, ya, tukang-tukang sihir memberikan kebahayaan, ya, madarat, kebahayaan dengan sebab sihirnya itu, min ahadin, daripada seseorang, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi orang bisa bahaya, bisa madarat, bisa celaka, itu adalah dengan izin Allah, bukan dengan sihirnya. Jadi kita amma sihir enggak usah takut. Jadi obatnya itu adalah yakin. Obatnya yakin sama Allah. Mau baca apaan aja juga, insya Allah kalau kita yakin tangguh. Tapi kalau kita gak yakin, gak tangguh. Jadi gak usah takut. Iya. Ini yang sihir, benar-benar sihir, bukan sulap, ya. Bukan trik, bukan, ya. Sekarang kan lagi ramai nih trik. Iya, ini benar-benar sihir, ya. Jadi kalau kitanya yakin sama Allah, dia enggak bakal memberikan madarat kepada kita. Yang memberi madarat adalah Allah. Ini enggak masalah itu. Enggak mempan. Iya. Iya, yang sekarang kan lagi ramai tuh, lagi ini pesulap merah sama Kang Samsudin itu. Iya. Itu kan ya, pesulap merah udah pernah menguji, dan itu memang benar begitu dia. Iya, apa namanya? Apa yang dipraktikkan oleh pesulap merah itu benar begitu. Jadi nah, itu bagus sekali, iya, bagus sekali itu. Jadi kita jadi cerdas, ngerti. Memang kalau kita perhatiin macam-macam aja gitu. Ya penyakit dipindahin ke kelapa, ke ini, macam-macam itu, ya. Itu kan ya yang enggak-enggak aja itu. Enggak, ini keris bisa menyala ini kan. Iya. Jadi dan dia pernah menguji juga, dan itu benar sekali, ya, ketika dia di, dengan ilmu apa kontak itu, ya, dia enggak apa-apa itu, ya. Mereka bahasakan ilmu laduni gitu, ya. Ya, mereka mengatakan ilmu putih, ya. Yang begitu-begitu sesungguhnya itu ya sihir, ya. Kalau ilmu Allah ini seperti ilmu, ya, mereka juga membahasakan ilmu karoma. Karoma nggak bisa dia pelajarin. Iya, karoma nggak bisa dipelajarin. Jadi wali Allah ya ada dengan sendirinya. Allah kasih. Nah, itu semua ilmu sihir. Nah, kemarin kita udah bahas sihir itu, ya, mayoritas ulama mengharamkan, tapi ada juga yang membolehkan belajar ilmu sihir, seperti Ar-Razi itu membolehkan karena melihat kepada jati diri suatu ilmu. Gitu. Nah, ulama lebih cenderung kepada sadu zari'ah hukumnya. Kenapa? Karena sadu zari'ah itu tindakan preventif, ya, memang ya apa niatnya baru-baru adalah untuk
ngobatin orang lama-lama untuk nyakitin orang. Oleh karenanya jumhur ulama mengharamkan belajar ilmu sihir. Ya. Tapi ada yang minoritas, yaitu Ar-Razi menghalalkan karena ngelihat daripada ya ilmu. Ilmu itu adalah minallah, dari Allah. Ya, bergantung penggunaan. Makanya, makanya orang kalau belajar gituan enggak boleh, masih muda. Ya. Ada yang memberikan syarat begitu, udah 40 baru boleh. Kenapa? Apalagi kalau dipelajari sama anak muda, udah buat nyantet orang. Jadi orang yang bisa nyantet itu ilmu sihir. Iya. Nah, kalau ada orang ngaku dia dia itu apa namanya ilmu santet itu ya apa namanya, iya, tapi nggak bisa nyantet, itu bukan sihir, bukan ilmu santet. Jadi orang yang bisa nyantet apa namanya dukun itu bisa nyantet, dukun itu ya, bukan dukun beranak kan, iya. Oh, dia nggak bisa nyantet, enggak. Iya. Jadi yang mereka itu bisa nyantet, bisa nyembuhin. Itu tergantung penggunaan. Nah, kalau hemat saya, ya, kalau kita nggak mampu, janganlah. Janganlah. Bagi masih muda, janganlah. Walau memang kadang kita butuh juga kepada orang yang bisa itu, ya. Nah, ini keyakinan kita untuk menangkis ini adalah yakin bahwasannya ya semua itu dengan izin Allah. Izin Allah. Tapi kita enggak boleh kosong. Jangan kata kita dengan izin Allah kemudian kita kosong, enggak mau ibadah. Ini kopong kita. Kita harus punya bekal, yaitu zikir-zikir. Ya. Dia sama aja tuh yang tadi kita amalin itu, baca itu pagi sore, insya Allah enggak apa-apa. Ya, insya Allah enggak apa-apa. Dia sama aja itu. Itu isinya lengkap itu, semuanya ada itu. Buat kaya ada, buat mahabbah ada semuanya. Tapi kita ibadah jangan begitu. Ya, amalin aja udah. Itu zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi yang punya usaha, amalin aja tuh dia usaha. Udah jangan jauh-jauh, untuk amalin itu aja udah cukup. Hebat itu. Kata Ibnu Qayyim, kalau baca itu zikir itu semakin dibaca, semakin baca akan mengkristal dan kekuatannya, nurnya. Ya, dan apabila ada orang yang jahat, itu akan membalik kejahatannya kepadanya. Tapi kitanya harus yakin ini, sama Allah. Jangan yakin sama Allah enggak ngamalin apa-apa, jangan. Kita amalin. Ibaratnya kita mau masuk ke hutan, ada singa, ada macan. Ya bawa juga pedang. Jangan Allah semuanya. Jalan aja. Pegang pedangnya dan nyerang, sambet. Begitu. Qala Sufyan ats-Tsauri illa biqada'illah, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri kecuali dengan qada Allah. Jadi tafsiran illa biiznillah maksudnya dengan qada Allah, ketentuan Allah. Wa qala Muhammad ibn Is'aq inna bi takhliyatillahi bainahu wa baina ma arada, berkata oleh Muhammad bin Is'aq tafsirnya itu illa kecuali bi takhliyatillah, membiarkan Allah Ta'ala bainahu wa bainama arada, di antaranya tukang sihir dan di antara apa yang ia kehendaki. Wa qala Hasan al-Basri, berkata Hasan Basri, wa ma umbidarina bi'i min ahadin illa biiznillah, tidaklah mereka memberikan madarat, ya, tidaklah mereka memberikan kebahayaan dengan sihirnya itu
daripada seseorang kecuali dengan izin Allah. Qala na'am, ya memang ya, man syaa Allah sallatuhum alaih, siapa yang Allah kehendaki Allah berikan kuasa mereka atasnya. Wa man lam yasha' illahu lam yusallit, dan siapa yang Allah tidak kehendaki Allah tidak berikan kuasa. Wala yastati'una darra ahadin illa biiznillah, tidaklah mereka mampu membahayakan seseorang kecuali dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Kama qala ta'ala wa fi riwayatin 'anil Hasan annahu qala ya la yadurru hadha as-sihru illa man dakhala fihi. Mana satu riwayat daripada Hasan bahwasanya beliau berkata, la yadurru hadha as-sihru, sihir ini tidak memberikan kebahayaan, illa man dakhala fihi, kecuali orang yang masuk di dalam ilmu sihir itu. Ha, paham ini? Kecuali orang yang masuk dalam ilmu sihir itu. Artinya lingkungannya dia belajar juga ilmu sihir. Jadi kalau kita belajar ilmu sihir, nah maksudnya tukang sihir bakalan kena tuh. Makanya ilmu-ilmu kontak ini ya, yang bisa ya ya kawanan dia, kalau yang di luar enggak. Itu yang kemarin dipraktekin sama tukang pesulap itu. Iya, ini benar nih. Gagal. Jadi kita enggak usah khawatir, enggak usah takut. Nggak usah takut, dan memang keyakinan kita ada ilmu gituan. Nah kalau kita takut, nah ini kita masuk ke dalam pikiran mereka, kena bakalan, karena kita udah masuk dalam kelompoknya. Takut kita masuk ke dalam kelompoknya. Iya, jadi manhaj berpikirnya sama sama mereka. Ya, la yadullu hadza sihru illa man dakhala fihi. Tidak, sihir ini tidak memberikan kebahayaan kecuali orang yang masuk di dalam ilmu sihir itu ya. Lihat orang yang belajar ilmu sihir. Itu musuhnya banyak. Lagi diam, ada yang lewat. Ada yang lewat. Nambah lagi dia masalah. Nambah lagi mas. Oh, belajar ilmu sihir, musuhnya nambah. Musuhnya nambah. Dibenci orang. Iya, dibenci sama orang. Iya. Dan kata tukang sihir yang udah tobat, itu kalau orang yang ngamalin ilmu. Ya, orang yang zikirnya banyak, amalnya banyak gitu ya, itu susah mereka untuk menghancurkannya, untuk menjahatinya. Tapi orang yang enggak, ya habis sembahyang udah jalan aja, ini gampang katanya. Encer yang begini mah. Nah, kalau non muslim katanya tuh, kalau non muslim kalau dia rajin sedekah tuh susah tuh. Ya, kalau aja pelit, nah gampang tuh. Kan begitu, kalau orang non muslim dia sedekah dibalas oleh Allah di dunia. Ya. Amin. Ya. Wa qawlu ta'ala fi ma ta'ala wa yata'allamuna ma yadurhum wa la yanfa'uhum. Fi ma ta'ala, dan mereka belajar ya sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak memanfaatkan mereka. Ayadurruhum fi dinihim, maksudnya membahayakan mereka dalam agama mereka. Itu apa? Bisa kufur. Iya, bisa kufur. Iya, ini anak muda kan demen yang begitu. Demen sama orang yang sakti-sakti begitu. Salah. Demen sama orang yang istiqomah ibadah. Iya. Demen sama orang yang istiqomah ibadah, puasanya istiqomah, zikirnya istiqomah, sholat sunat wajib istiqomah, akhlaknya masya Allah. Nah, itu yang kita salut. Dia punya ilmu, ngamalin ilmu. Nah, kenapa? Al istiqomah huwal karomah. Istiqomah itu karomah.
Enggak semua orang bisa istiqomah. Senangnya kita sama yang begitu, bukan sama yang bisa terbang, bukan. Ya. Sekarang saru emang yang begitu, yang dukun dipanggil ustaz, dipanggil kiai. Jangan. Ya, dukun-dukun. Zaman sekarang udah kayak begini, bukan zamannya, orangnya. Walaysa lahu naf'un yuwazi dararahu. Dan tidak ada baginya kemanfaatan. Ya. Kemanfaatan enggak ada yang membandingi akan kemadaratannya. Jadi kemadaratannya besar sekali, ya, karena sebagian orang berpendapat itu menjadi bisa jadi kufur. Ini orang yang belajar ilmu sihir di rumahnya tuh berisik. Kotak-kotak-kotak. Kotak-kotak-kotak. Si Anu ada apa tuh? Ya si Anu berisik banget ini. Peliharaannya. Ya, peliharaannya. Itu ada yang begitu. Kotak-kotak. Allah. Walaqad 'alimul liman ishtara'u ma la'u fil akhirati min khalaq. Sungguh benar-benar mereka mengetahui, sungguh ya, siapa yang membeli akan dia, maksudnya dia tukar, ya, maka tidak ada baginya di akhirat bagian, ya. Jadi orang itu menukar kitab Allah dengan sihir, ya, sihirnya diambil, kitab Allah dibuang. Jadi orang yang belajar ilmu sihir, ya, nanti di akhirat enggak ada bagiannya. Janganlah yang belajar gituan, ya. Walaqad alimal ya walaqad alimal yahudu allazina istabdalu bisyri an mu'at an mutaba'ati rasuli liman fa'ala fi'lahum zalika annahum ma lahu fil akhirati min khalaq. Artinya sungguh walaqad allamal yahudu, orang Yahudi telah mengajarkan, allazina istabdalu, yang mereka itu menukar bisiri dengan sihir, an muta'abati rasul, daripada mengikuti rasul, ya, laman fa'ala fi'lahum, ya, sungguh orang yang melakukan perbuatan mereka demikian itu, annahu, bahwasanya mala'u, tidak ada baginya fil akhirati min khalaq, ya, enggak ada di akhirat bagiannya. Qala Ibnu Abbas wa Mujahidun wa Sudi min nasibin, berkata oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mujahid dan Sudi, itu tafsiran min khalaq, tafsirnya min nasibin, enggak ada bagian. Wa qala Abdul Razzaq an ma'malin an qatanata ma lahu fil akhirati min jihatin indallah. Dan berkata oleh Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Qatadah, ma lahu fil akhirati, tidak ada baginya fil akhirati, akhirat, min jihatin indallah, dari arah, maksudnya enggak ada perhatian indallah, di sisi Allah. Jadi Allah enggak perhatiin tuh orang yang belajar ilmu sihir. Allah enggak perhatiin, kayak orang tua enggak perhatiin anak, gimana tuh, ya. Ya, jadi jangan dah, ya, nah, jangan belajar gitu. Wa qala Hasan laisa lahu dinun, berkata oleh Hasan, maksudnya Hasan Basri ini, laisa lahu dinun, tidak ada baginya agama, enggak ada agama, ya. Jadi orang yang belajar ilmu sihir dinilai enggak ada agamanya, berarti apa, kufur gitu. Wa qala Sa'd an Qatadah ma lahu fil akhirati min khalaq, berkata Sa'd dari Qatadah, tidak ada baginya di akhirat bagian. Qala wa laqad 'allama ahlul kitabi fi ma ahidallahu ilayhi anna sa'ira la khalaqa lahu fil akhirati.
sungguh telah mengajarkan oleh ahli kitab pada apa yang ada di pada apa yang Allah ikat janji kepada mereka, bahwasanya tukang sihir tidak ada bagian baginya di akhirat. Wa qala ta'ala fi nata'ala wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqau lamasubatu min indillah khairun law kanu ya'lamun wa la bi'sa ma syarau bihi. Sungguh ya, semuruk-buruk atau amat jahatlah, ya, bisa begitu. Apa yang mereka jual akan diri mereka dengan sihir itu, lau ya'lamun, lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Walau annahum amanu, dan jika mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, lamasubatun min 'indillah, sungguh pahala dari sisi Allah khairun lahu, itu lebih baik. Laukanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui. Ya, mending cari pahala. Ya, ya bukan mending lagi ya. Jadi kita punya ilmu, cari pahala aja. Ya, jangan cari gituan. Ya, ya, ya memang lebih seorang gituan ya. Zohirnya. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa la bi'sama al-badilu mastabdalu bihi minas si'ri iwadun anil imani wa mutaba'at ar-rusuli law kana lahum ilmun bima wa'izu bihi wala bi'sa ya al-badinu ya wala bi'sa ya, sungguh seburuk-buruk atau amat jahatlah, amat buruklah al-badinu pertukaran mastabdalu bihi, apa yang mereka tukar dengannya minas si'ri, daripada si'ir, iwadan sebagai ganti anil iman, daripada iman, wa mutaba'ati rusul, wa mutaba'ati rusul, dan mengikuti rasul. Law kana la'um ilmun bima wa'izu bihi, jikalau ada bagi mereka pengetahuan dengan apa yang mereka wa'izu bihi, ya, dengan apa yang mereka dinasihati dengannya. Walau annahum amanu wa taqaw lama subatun minallahi min indillahi khairun, dan jikalau mereka beriman dan mereka bertakwa, sungguh pahala dari sisi Allah itu lebih baik. Ain walau annahum amanu billah wa rusulihi wa taqaw al-maharima lakana masubatullah ala dhalika khairan lahum mimmastakharu li anfusihim wa radu bihi. Ya radiya, radiya, radu gitu. Karena rodia dah jadinya rodu. Kalau Roma wazannya Roma, Romaya, Romau, gitu ya. Karena ain fiilnya kasra jadinya rodu. Walau annahum, dan jika Allah bahwasanya mereka amanu beriman wattaqau dan bertakwa, lama subatun min indillahi khairun, sungguh pahala dari sisi Allah itu lebih baik. Ay walau annahum amanu billah, maksudnya jikalau bahwasanya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa taqaw maharimah, dan mereka takwa akan takut akan segala keharaman, takut ya, segala yang dilarang takut banget ya, kalau udah haram takut, jadi takut banget melakukan yang haram, baik ada orang maupun enggak ada orang, takut. Ini namanya min ahlil khusyah. Ya, orang termasuk daripada ahli khusyah, takut. Nah, ini orang mulia yang seperti ini. Min ahlil khusyah. Min ahlil wara'. Nah, kita berusaha untuk itu tuh. Semakin kita takut kepada Allah, semakin besar nilai ma'rifah kita kepada Allah. Ya. Kayak kita semakin patuh sama guru kita, kita takut sama guru, takut melakukan pelanggaran, kita jaga, itu orang paling kenal sama guru. Ya. Tapi kalau dia melakukan pelanggaran, apa yang dilarang sama gurunya dia lakukan, dia enggak kenal gurunya. Apalagi sama Allah kayak begitu. Semakin dia takut sama Allah,
itu semakin dia tinggi nilai ma'rifahnya kepada Allah. Nggak mau melakukan kemaksiatan, takutnya. Lakana masubatullah, sungguh pahala Allah ala zalika, demikian itu khairan la'um, lebih baik baginya. Artinya lebih baik cari pahala, yaitu amalkan ilmu. Mimastakharu li anfusihim, daripada apa yang mereka pilih untuk diri mereka. Waradubihi, dan mereka ridho dengannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman Allah, wa qala allazina utul ilma wailakum sawabullah khairun liman amana wa amila salihan wala yulaqaha illa sabirun. Berkata oleh orang-orang yang diberikan ilmu, wah aduhai kamu, pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan melakukan amal soleh, ya, dan tidak akan menjumpai itu, tidak akan diberikan akan dia juga begitu, bisa hilang kecuali orang-orang yang sabar. Jadi apa? Orang yang mencari pahala, ya, itu orang-orang yang sabar melakukan amal soleh, orang-orang yang sabar, sabar cari ilmu, sabar ngamalin ilmu, sabar, insyaallah sabar. Itu orang-orang yang sabar, orang-orang yang sukses baik dunia maupun akhirat, sukses sabar. Kita cari ilmu nih begini, sabar ya Allah, berhenti berarti enggak sabar. Ngaji kita di tengah jalan, ya, berhenti. Kalau kata guru kita, bangke nahu, ya. Bangke nahu. Itu yang bahaya, yang kayak begitu tuh. Ketika jadi bangke nahu, lalu seset. Nah ini bahaya nih begini. Iya, sok ngerti. Yang begini yang bahaya. Ya, kalau dia nurut sih, enggak, bagus. Jadi yang tibang-tibang, lalu dia seset. Waduh. Ini bahaya yang begini. Ya, kan yang susah kan orang ngerti tersesat, ini yang bahaya. Jadi ngomong dia bisa gitu. Iya, ada aja keluar ngomongannya tuh. Pegel dah kita. Yang begitu diamin aja udah. Iya, lulusan pesantren lalu neko-neko, oh, ini. Iya, apa ngeyel gitu ya. Ini yang berapa yang begini. Jadi orang paham ngerti waktu bahasa Imam Ghazali, ulama ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ini yang bahaya yang begini. Ngerti, tahu, paham, alim tapi sesat. Wallahu a'lam bishawab.